Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga anak-anak sehat dan semangat ya. Hari ini kita belajar mata pelajaran tematik. Tema 1, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Untuk makin memahami materi, kita mencatat materi berikut ini. Untuk selanjutnya, rangkuman materi yang akan kita pelajari adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini kita akan mempelajari kalimat penolakan yang biasanya ditandai dengan kata tidak, maaf, terima kasih, dan lain kali ya. Dan untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang matematika. Di sini ada contoh 87 ditambah 130 dikurang 120 sama dengan 97. Adapun caranya yaitu kita dahulukan dulu 87, di bawahnya 130, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Di sini dilihat kita 7 dengan 0, 8 di bawahnya ada 3, dan 1 sendiri karena tidak ada ratusannya. 7 ditambah 0 sama dengan 7, 8 ditambah 3 sama dengan 11, 1 di bawah, 1 yang ditaruh di atasnya sejajar dengan 1 yang ratusan, lalu 1 ditambah 1 sama dengan 2, jadi 217, pindah ke sebelah. 217 dikurang 120. Kembali lagi, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. 7 dikurangi 0 sama dengan 7. Lalu 1 diambil 2 dikurang 2, pinjam ke sebelah menjadi 11. 11 diambil 2 sama dengan 9. Lalu 1 diambil 1 sama dengan 0. Jadi 87 ditambah 130 dikurangi 120 sama dengan 97 hasilnya. Selanjutnya kita akan belajar matematika tentang soal cerita. Adapun contohnya adalah Surya mempunyai 236 kelereng, kemudian Andi memberikan lagi 80 biji. Surya hanya memakai 255 kelereng. Berapa sisa kelereng Surya? Caranya, 236 ditambah 80 dikurang 255. Dari mana dapat 236? Itu dari kelereng yang pertama Surya punya. Dan 80 itu berasal dari Andi yang memberikan kelereng ke Surya. Dan kenapa dikurang? Karena Surya hanya memakai 255 kelereng. Nah, kita caranya susun ke bawah seperti sebelumnya. 236 satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. 6 ditambah 0 sama dengan 6. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Satunya sejajar dengan ratusan di atas 200. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Lalu pindah ke sebelah, 316 sejajar dengan 255. 6 satuan sejajar dengan 5 satuan. 1 puluhan sejajar dengan 5 puluhan, dan 3 ratusan sejajar dengan 2 ratusan. 6 dikurang 5 itu sama dengan 1. 1 dikurang 5 tidak bisa, jadi pinjam ke sebelah menjadi 11. 11 dikurang 5 sama dengan 6. Yang tadi 3 dipinjam 1 menjadi 2. 2
dikurang 2 sama dengan 0. Jadi, sisa kelereng surya adalah 61. Nah, sekian dulu dari Bu Guru. Semoga bermanfaat ya. Dan semoga kita semua selalu diberikan kelancaran dalam mengerjakan tugasnya. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.